Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar teman-teman semuanya? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberi nikmat sehat dan dimudahkan dalam segala urusannya. Oke, hari ini kita akan mencoba di rumah makan, yaitu rumah makan ini apa namanya? Es Prapatan yang terletak di Prapatan Kutu Arjo yang sangat legendaris. Gimana prosesnya dari awal sampai akhir dan sebenarnya? Oke, kita akan saksikan bersama-sama. Silakan, selamat untuk menikmati sajian kita. Tutupnya jam pinten, Pak? Sampai jam 4 kali, Mas. Oh. Teman-teman, mari kita makan es piring Prapatan. Nah, ini terdiri dari ini apa namanya? Sejenis apa, seperti dawet itu ya, tapi berwarna ini pink. Kemudian ini hijau. Ada gula dan juga ada es. Ini juga ada tapenya. Ya, oke, kita coba ya, gimana rasanya? Diajak makan es di sini. Hai teman-teman yang belum pernah kesini, coba ya, ini enak sekali, gitu ya. Oh iya teman-teman, ini namanya cendol ya, lupa. Cendol dawet. Pokoknya rasanya tiada tara, mantep jiwa. Tadi kan udah dibahas. Ya, ketan ada, cendol pink, cendol hijau, ada es batunya digosrok, sirup, sama itu apa namanya, gula jawa. Banyak keluar kata yang orang berenang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao, arifadasi, dan sampai lagi di video selanjutnya.